Hai, assalamualaikum semua. Biskuit coklat chip yang rangup dan kecil molek nih memang kegemaran anak-anak. Oke, sekarang jom kita mula buat. Salted butter 125 gram, gula perak setengah cawan. Gaul sehingga lembut. Tak perlu kembang tetapi sehingga lembut saja. Kemudian masukkan esen vanila 1 sudut teh. Telur grade B 1 biji. Kacau sehingga sebati dan tiada lagi ketulan gula. Sekarang masukkan soda bikarbonat setengah sudut teh, tepung jagung 2 sudut makan, dan tepung gandum 1/3/4 cawan. Gaul seketika menggunakan spatula atau sudu kayu. Jika korang nak buat dalam sukatan yang banyak, kenalah guna mesin pengadun. Oke, masukkan pula badam hancur setengah cawan. Chip coklat 1 cawan. Nah, sekarang gaul lagi semua bahan sehingga sebati. Oke, sekarang adunan dah siap. Panaskan dulu ketuhar sekurang-kurangnya 10 menit. Oke, sekarang jom kita mula membentuk. Untuk membentuk biskuit ini, saya lebih selesa menggunakan tangan karena ia akan menghasilkan bentuk yang sekata. Ambil sedikit adunan, buat bentuk bulat kemudian leperkan dan letak terus di atas tray pembakar. Oke, jarak-jarakkan sedikit biskuit karena ia akan mengembang selepas dibakar. Sekarang jom kita bakar. Bakar pada suhu 170 darjah selama lebih kurang 15 hingga 20 menit. Selepas masak, sejukkan dahulu barulah masukkan ke dalam bekas kedap udara. Selamat mencuba.